Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah fil Qur'an, a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وكأين من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا الله يحب الصابرين وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين صدق الله وصدق رسوله وبعد. Jemaah yang mulia, alhamdulillah pada kesempatan pagi ini, seingat saya bulan lalu saya tidak masuk dan alhamdulillah kita bertemu kembali, dan pagi ini saya ingin mengajak kita mendiskusikan topik al-wala wal bara. Topik yang memang kalau ditanya orang apa indikasi bahwa kita benar beriman kepada Allah, maka jawabannya munculnya komitmen wala wal bara. Ya. Jadi apapun, siapapun, mau ngaji dimanapun, sama ustadz manapun, sama kiai manapun, di pesantren manapun, di menasah manapun, di majelis taklim manapun, maka jawabannya cuma satu. Indikator bahwa dia benar beriman kepada atau dia punya tauhid, muncul performa seorang mukmin yang punya komitmen al-wala wal-bara. Pelajaran ini tidak bisa selesai subuh ini, tapi ini hanya sekedar sebuah pendahuluan untuk bisa memahamkan kita bahwa proses menuju munculnya wala wal bara memang ini melalui proses pembelajaran, bisa jadi doktrin ya, sehingga seorang punya waktu khusus untuk kemudian ini saya malah tertarik ini, kalau mau ayo, tapi enggak di sini. Artinya begini, saya pingin buat pelatihan, tapi bukan pelatihan seperti yang semacam apa training atau pesantren kilat, tapi dengan topik studi pemahaman akidah gitu. Yang salah satunya ini, kalau boleh penyelenggaranya masjid saja, tapi tempatnya bukan di masjid. Tempatnya di tempat yang nggak boleh pulang. Nah, di mana itu kira-kira? Yang pasti jangan di Medan lah. Mungkin Sabtu, dua hari, butuh waktu dua hari. Ya, kita pagi berangkat, kemudian paginya pulang. Artinya pagi atau sore besoknya, begitu. Jadi kita betul-betul bisa mendapat frame atau deskripsi yang jelas seperti apa seharusnya kita beriman, begitu. Karena ini tidak boleh dibebani dengan cerita-cerita lain, memang kita fokus di situ. Karena ini uniknya Islam itu ini. Jadi kalau orang mau tanya agama, uniknya Islam itu di mana? Jadi uniknya Islam itu ya karena konsep keimanannya ini. Jadi kalau bicara konsep keimanan, maka sebenarnya semua agama punya konsep keimanan. Ya, semua agama punya, tapi masih bisa dipertanyakan dalam banyak hal. Sementara Islam konsep keimanannya adalah tauhidullah. Tauhidullah ini saya tidak sedang bicara dengan pendekatan atau bayangan kita itu kayak misalnya kita ngaji sifat 20, tidak. Tauhidullah itu dia punya dua cabang utama. Pertama keimanan kita kepada Allah, dan ya termaktub. Jadi kalau mau dibilang lebih dikeperas lagi, maka muncul istilah syahadatain. Ya, syahadatain. Dan Bapak kalau saya bilang ayo kita buat ini, Bapak jangan khawatir, saya tidak sedang ngajak yang ibarat bangun rumah. Memang ini pembicaraan yang keras, karena bangun rumah apapun ceritanya, kalau dia sekedar buat pondasi itu bahan bakunya pasir, semen, kira-kira begitu, batu dan sebagainya. Kalau sekarang mau bangun, lihat itu gedung-gedung tinggi yang sedang berburu dibangun di kota Medan, itu tiang-tiang apa istilahnya itu, tiang beton yang ditanamkan, dan itu bukan satu tiang, bisa jadi sekian banyak tiang yang dihujamkan ke tanah.
Dan sering terjadi kalau sedang buat itu, biasanya tutup seng. Sehingga orang di luar tidak bisa melihat apa yang di dalam, dan yang di dalam bisa fokus. Jadi kerjanya nggak sambil, memang serius gitu. Nah, yang lebih tahu mungkin ahli konstruksi lah. Kenapa kalau membangun pondasi selalu tutup seng semua? Begitu sudah naik gedung baru buka, baru bisa tengok. Ya, tapi kalau kita mengatakan atau meyakini bahwa itu terjadi proses pemusatan, ya, di mana orang-orang ketika mereka sedang di situ harus fokus. Makanya Nabi di saat proses itu dia ketemu Umar membaca Taurat, Nabi marah itu. Umar tuh kalau hidup sekarang dia beriman sama aku Umar. Musa itu kalau hidup sekarang dia beriman sama aku Umar. Jadi kau tinggalkan itu. Semua urusan kau tanya sama aku, jangan tanya sama kitab lain. Ini bukan Nabi sombong. Memang dalam masa tarbiyah, apalagi di awal-awal, asas membangun asas itu enggak boleh campur. Manhaj atau akidah inilah yang membuat Fir'aun dulu belingsatan ngadapin Musa, Namrus belingsatan ngadapin Ibrahim alaihissalam. Akidah inilah yang membuat orang-orang Yahudi dan Rom itu panik ngadapin seorang Isa al-Masih. Dan ini yang membuat banyak orang yang tidak bisa tenang ketika walaupun, nah ini yang, nah ini kalau kaitannya dengan apa yang terjadi di Indonesia. Aksi 2 Desember itu kabarnya kan bakal aksi bukan sekedar aksi damai, super damai. Tapi tetap saja ada yang belingsatan, itu dia. Jadi kalau saya ngelihat bahwa kalau ketika, dan mohon maaf saya pada posisi yang setuju dengan aksi itu. Ya, bahkan ketika 4 November saya juga ada di lokasi aksi Jakarta. Bagi saya sederhana saja, kenapa saya setuju? Ini yang di garda depan ini para warasatul anbiya, pewaris nabi ini. Saya nyaksiin sendiri. Kemarin ustadz-ustadz yang sekedar disebut sebagai selebriti sampai yang dipapah jalan. Ngapain kiai-kiai itu turun dari pesantren? Kan bagusnya duduk tenang dia di sana, enggak usahlah urusin ini. Tapi ini memang urusan dia. Ini memang urusan dia, ini bukan urusan politisi ini. Ini bukan urusan ketua OKP, enggak, ini urusan, karena yang jaga agama ini di sepanjang zaman itu para ulama. Kalau ada orang yang ganggu agama, maka orang yang pertama sekali harus marah itu mereka. Kalau ada kiai, ada ustadz, ada ulama tidak marah, boleh kita tengok ilama lah dulu, ini kenapa dia kayak gitu itu. Ya, nah itu yang harus kita paham. Terus kemudian tadi tengah malam jam berapa saya enggak tahu, saya ngelihat ada wawancara Kapolri yang kesannya kok jadi macam marah-marah gitu, ini kenapa kok jadi gitu? Kalau memang udah ini enggak ada yang lain. Kalau ada yang lain itu kejar, jangan yang ini. Yang ini cuma satu tuntutannya. Itu manusia kurang ajar yang namanya Ahok itu, penjarakan aja, karena baru tersangka satu hari udah buat masalah itu. Belum lagi nanti yang lain-lain. Sekarang kabarnya dia sedang puasa bicara. Kita tunggu aja, tahan enggak dia puasa. Karena kayaknya mulutnya itu ada software khusus untuk tidak pernah bisa tahan tidak ngomong itu. Ya. Yeah. Nah itu yang kita tidak bisa terima itu, karena dia sudah dia berulang kali masuk, lompat pagar, lompat bongkar asbes pun untuk masuk ke kapling agama kita. Sementara kita ada yang bilang mulai membenturin ini, wah jangan sampai terjadi perang antara Islam dengan Katolik dengan Kristen. Lu enggak ada urusan, ini cuma cerita si Ahok ini. Ini enggak usah mau ditakut-takutin lah, kira-kira begitu. Ya, ini wilayah agama Bapak, kalaupun terjadi apa-apa di sini, kalau Bapak ikut, percayalah. Ya. Satu hari generasi kita akan bangga sama kita bahwa di negeri ini pernah ada pembelaan besar terhadap agama. Karena kalau tidak ini berhasil, maka orang akan dengan mudah suka-suka menistakan agama. Itu yang kita tidak mau. Ya. Baik, kita balik kemari. Di Amerika juga sedang ada posisi antipati, bahkan kabarnya penasehat keamanan nasional yang diangkat oleh Trump itu adalah orang yang paling antipati terhadap Islam selama ini. Jadi memang ada era baru
bagi kita di dunia dan juga di Amerika secara khusus terkait dengan umat Islam. Walaupun saya sepakat, ini membuat saya makin yakin, Pak, Bu, bahwa memang kita sudah berada di akhir zaman. Ya, dan jangan takut dengan semua ini. Ya. Kemudian dalam kurun terpilihnya, kalau enggak silap saya, Trump menjadi seorang calon presiden terpilih, maka ada sekitar 500 Yahudi sudah berani terang-terangan main-main di Masjidil Aqsa. Maka saya ketika ada pernah ulasan dari seorang alim yang mengatakan bahwa penaklukan Al-Aqsa atau kembalinya Al-Aqsa ke dunia Islam itu akan terjadi di atas tahun 2020, dari 2022 sampai 2025, saya cenderung percaya itu. Ya. Jadi kalau itu terjadi, Pak, itu tandanya bahwa tiga tanda besar kiamat itu sudah datang. Dan tinggal nunggu momentumnya aja itu. Ya. Apa itu? Keluarnya Imam Mahdi Al-Muntazar, tapi tidak versi Syiah. Kemudian Dajjal, dan kemudian Isa Al-Masih. Ya, konstelasinya kita tunggu ya. Saya bukan peramal ya. Tapi indikasi-indikasi itu, dan kalau enggak terjadi pun jangan marahin saya. Ya, saya udah ikut pasang Ustadz ternyata salah jadinya kalah. Ini bukan cerita pasang memasang gitu kan. Tapi yang pasti banyak ulama seperti Dr. Torik Soedan juga, seorang ulama yang begitu kuat memperhatikan, sampai ketika bicara kemenangan Trump dia pun memberi komentar bahwa itu adalah era bangkitnya Islam. Jadi jangan lupa, anak kalau mau lahir itu melalui proses partus yang ada darah di situ. Ya. Islam juga begitu, 13 tahun itu korbannya ramai. Jadi enggak usah kita cemas dan khawatir. Orang namanya meninggal kan tinggal persoalan cara mati saja ini. Mau pilih cara yang mana? Kan gitu. Yang pasti mati ya mati gitu. Saudara-saudara kita di Myanmar, Buddha itu kabarnya agama yang paling lunak secara moral. Tapi lihat apa yang mereka buat terhadap saudara kita di Myanmar sekarang. Dan memang ada arus menyatunya pandangan dunia terhadap Islam dan meletakkan Islam pada posisi tanda tanya besar. Nah, saya mau bilang, kenapa? Kok Islam? Kenapa enggak yang lain? Ya. Islam inilah agama yang tingkat persebarannya sangat jauh lebih merata dari agama yang lain. Ketika bicara suku, Islamlah agama yang nyaris semua suku dunia ada penganutnya. Islam agama yang bisa dikatakan semua negara dunia ada penganutnya. Islam agama yang batas teritori akidahnya itu enggak ada. Di mana ada azan, itulah negeri muslim. Kira-kira begitu filosofinya. Beda sama Kristen misalnya. Ya, bahkan di Indonesia sendiri kita bisa katakan bahwa dominannya dia hanya dianut oleh suku-suku atau negeri-negeri tertentu. Gitu. Buddha juga begitu, Hindu apalagi. Apalagi ariran-ariran kepercayaan. Sementara Islam tidak. Itu pertama, tingkat itu kekuatan. Kedua, semua masyarakat dunia sekarang ini punya persepsi atau deskripsi yang sama tentang Islam. Islam adalah agama musuh dengan muatan kekerasan, berpotensi teroris, macam-macam. Mereka punya cara berpikir yang cenderung sama di mana-mana. Bahkan di republik ini, pemerintah cenderung menganut paham itu. Saya bilang pemerintah karena ini negara adalah negara muslim, tapi dia punya kesatuan di kepolisian yang mereka itu pekerjaannya cuma satu, berantas teroris. Dan dari sejak cerita adanya Densus 88 sampai sekarang, itu sasarannya enggak ada yang lain. Sasarannya sebenarnya seluruhnya adalah militan muslim, terlepas dari benar salah, karena perangkat hukum yang dipakai oleh Densus itu adalah perangkat yang pasal karet semua gitu. Sehingga orang boleh ditembak mati walau masih diduga.
Kira-kira begitu. Dan itu terjadi, walau dan ada orang yang diduga, tapi kemudian mereka terbukti tidak. Tapi tidak ada proses hukum untuk mengatakan bahwa bahkan dunia bungkam. Dunia ini tidak fair sama Islam. Dalam beberapa kasus, lihat ketika tersangkanya itu manusia kurang ajar yang bernama Ahok itu. Bapak baca, ibu baca itu pemberitaan dunia. Seragam toleransi terancam di Indonesia. Karena kelompok Islam garis keras menekan pemerintah untuk memenjarakan seorang yang beragama ini, beretnis ini. Loh, mereka yang memprovokasi itu, kita enggak kepikiran yang lain. Dia mau Cina, dia mau Batak, dia mau Islam, dia mau tidak, ini penista agama. Orang Nusron saja pun sampai sekarang enggak berani muncul lagi. Artinya selama dia menistakan, terus ada orang yang mau cari-cari dalil-dalil, kenapa si anu enggak? Kenapa si anu enggak? Itu cuma anak kalau saya bilang. Awak sedang fokus di sini, dia cerita kenapa si anu enggak? Kenapa si anu enggak? Sama kayak bapak ketangkap enggak pakai helm di pinggir jalan, bapak tunjukin orang-orang yang jalan tapi enggak ditangkap. Kok dia enggak? Kok dia enggak? Kok dia enggak gitu. Sementara ini sedang fokus ke kita. Ya. Baik. Ini yang kedua. Yang ketiga yang harus kita, dan inilah yang saya bilang, inilah uniknya Islam. Bapak enggak hebat karena banyak sholat, bukan di situ rahasia kekuatan kita. Karena banyak puasa, enggak di situ. Hari ini orang yang saya lihat paling lembut, mohon maaf saya ambil dan saya sebut nama, itu Jamaatut Tabligh. Orang yang kerjanya dari masjid ke masjid, masjid ke masjid, ibadah, 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 ngajak orang sholat dan sebagainya, itu pun ikut marah loh. Kalau mau dibilang, Jamaat Tabligh itu apolitis, enggak pernah mikirin politik itu. Kalau bicara mereka semua lillahi ta'ala. Kekerasan yang menimpa mereka, mereka terima dengan sabar. Hari ini saya nyaksiin sendiri mereka terjun ikut ke lapangan. Dan mereka juga ikut marah. Karena hari itu tanggal 4 November, kalau bapak yang ikut tahulah itu, tapi kalau tidak saya kasih tahu ibu, tidak ada manusia yang dibilang hidup Habib, hidup Ormas, hidup Orpol, enggak ada. Yang ada satu nama dari pagi sampai malam, Allahu Akbar. Jadi kalau mau dibilang yang dibesarkan cuma satu nama Allah. Makanya hati-hati. Ya hati-hatinya sederhana, kalau tanggung-tanggung jangan ikut. Kalau saya sering bilang begini, enggak apa-apa, udah kalau takut enggak usah ikut, pergi pulang sana ke rumah. Nanti sampai rumah masuk kamar, di dalam kamar masuk lemari, kalau bisa nyelungsep ke dalam laci. Tapi doakan. Nah, jangan berhenti berdoa. Ya. Kayak bapak-bapak yang udah tua-tua, apalagi mau ditakuti? Mati pun sebentar lagi nya kalau cerita mati. Ya. Nah, ini kadang-kadang udah tua, itulah yang paling pas kali untuk berangkat, saya bilang. Yang muda itu harusnya ke belakang dulu gitu. Udah kami aja di depan, enggak apa-apa kami bempernya ini. Kenapa? Udah berapa hari lagi nya klender pun udah enggak senayaknya klender muka udah enggak sempat beli lagi itu. Nah, kira-kira begitu. Jadi rileks saja karena bagi kita orang mukmin, jihad itu rihlah. Jihad itu wisata. Ya. Jadi jangan merasa khawatir. Bahkan ini menyenangkan. Kalaupun dalam jihad kita enggak pulang, Allah sudah sambut di tempat lain dengan sambutan yang luar biasa. Walaupun enggak usah lah, enggak sedramatik itulah. Kalau saya kemarin waktu mau berangkat juga dilepas dengan sangat banyak doa, semoga selamat Ustaz, semoga selamat. Saya bilang saya bukan mau perang, saya cuma mau ikut demonstrasi damai. Ya, walaupun situasinya berubah di ujung, tapi enggak ada masalah. Ini kalau kemudian harus berangkat, ya kita berangkat. Ya, sama Sumatera Utara saya bilang, saya tergantung perintah kalian. Kalau kalian bilang saya berangkat, berangkat. Kalau kalian bilang saya di Medan, karena Medan juga mau laksanakan aksi tanggal 2, saya di Medan, enggak masalah. Ya, kenapa? Karena semua kita harus ambil peran. Karena ini belum pernah dan ini sejarah yang sedang ditulis di Indonesia. Ya, dan jangan lupa, Allah sudah kelihatannya sudah ngirim malaikat ini kemarin. Ada malaikat khusus itu. Malaikat yang memang dia hadir di situasi-situasi seperti ini. Ya. Jadi saya bersyukur Indonesia dapat bagian ini. Kenapa? Kita seperti perang melawan penjajah yang memang enggak nampak. Tapi kita rasakan penjajahan yang mereka lakukan terhadap negeri ini. Tapi itu urusan lain, kita enggak sedang mikirin itunya. Kita sedang mikirin ada penjajah atau penista lebih tepatnya agama. Baik.
Tadi saya bilang uniknya itu apa? Adanya kekuatan tauhid. Apa poros tauhid? La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Nah, yang mau kita pelajari sekarang, apa muatan kalimat la ilaha illallah ini? Ya, kalau kita belajar akidah, maka muatannya adalah kalau dibagi la ilaha illallah, la annafyu. Artinya la itu artinya penolakan. Jadi religion begin with no, agama yang dimulai dari tidak. Jadi agama ini memulakan penolakan terhadap semuanya. Siapa semuanya? Ilaha. Jadi tidak, ditolak. Siapa yang ditolak? Tuhan. Agama ini adalah agama yang tidak mengakui Tuhan. Makanya kalau supaya itu maksud saya bilang enggak bisa sekarang kita. Supaya kita lebih dalam, siapa yang dimaksud dengan Tuhan? Ya. Siapa yang dimaksud dengan Tuhan? Nah, ketika kita bilang agama ini adalah agama yang tidak mengakui Tuhan, jangan terkejut dulu karena ada kata illa. Ya, illa itu apa maknanya? Al-isbat, ditetapkan, kecuali Allah musbit. Bagi kita kalau ada Tuhan itu cuma Allah. Sehingga kita tidak akan benturkan Allah dengan duit, Allah dengan kekuasaan, Allah dengan sistem, Allah dengan apapun, kita tidak mau. Bagi kita hasbunallah wa ni'mal wakil, cukup Allah saja. Itu apa namanya penjelasan ringkas ya dari kata la ilaha illallah. Kalau kita dia pecah-pecah itu artinya kita urai satu persatu. Jadi agama kita adalah agama yang tidak setuju ada Tuhan kecuali Allah. Gitu. Jadi kalau ada orang mengatakan saya tidak beragama, dia udah separuh Islam itu. Maaf, saya tidak mengaku Tuhan, dia udah separuh Islam. Tinggal tugas kita mengenalkan Tuhan yang betul sama dia. Karena ternyata faktanya manusia tidak bisa membunuh Tuhan di semua era hidupnya. Bahkan seorang yang mengaku tidak bertuhan sekalipun, mereka dengan sangat tidak berdaya menampilkan Tuhan-Tuhan yang mereka bentuk atau mereka ciptakan sendiri. Ya. Lihat komunis, lihat orang-orang di Eropa dan di Amerika. Kebanyakan mereka sekarang ternyata sudah sampai pada tingkat, saya pernah diskusi via online dan ketemu bahwa dia tidak percaya. Dia bahkan ada yang tingkat pertamanya, I have no religion. Bagaimana dia tidak percaya atau tidak punya agama, tapi percaya Tuhan? Tuhan siapa yang dia percayai? Otomatis Tuhan yang dibentuk oleh cara berpikir dia. Tuhan yang dirasakan dia rasional menurut dia itulah Tuhan. Terbatas sekali. Maka disinilah tugas kita untuk mengenalkan Tuhan itu. Karena kalau Bapak tidak mengenal Allah dalam bertauhid ya, dalam berakidah, maka Bapak akan menjadi orang yang rakus cari makan tapi gak ngerti mau ngapain. Kalau cerita harta sampai duit itu pun udah minta ampun sama Bapak. Kenapa? Karena sebenarnya dia sudah ngalir terus. Lihat banyak orang-orang besar di dunia ketika dia sudah duitnya sudah kerja semua, duit kerja dia tinggal duduk saja duit datang, duit datang, duit datang. Dia pun sudah menjadikan duit itu tidak sebagai tujuan, dia sudah naik grade. Apa yang dia inginkan? Dia ingin menjadi manusia yang dikenang. Di Medan ini juga ada. Dia sudah cuma pingin satu hari nanti orang mengenangku sebagai orang baik. Satu hari nanti orang mengenangku sebagai aku adalah orang yang sangat sosial. Dia cuma butuh itu, atau penghargaan dari banyak orang. Sebenarnya itu jadi kebutuhan dasar. Bukankah kita juga membutuhkan itu sebenarnya? Apa yang kita butuhkan? Penghargaan. Siapa yang menghargai kita? Allah. Peduli amat sama menteri kalau presiden sayang sama saya. Kira-kira begitu. Ngapain pula saya segan sama gubernur. Orang presiden saya dekat. Dan dia sering bilang, udah Ustaz tenang. Pokoknya apa urusan tinggal telepon saya. Jangan takut. Pokoknya Ustaz. Nah kira-kira coba. Nah sekarang, apa butuh kita penghargaan makhluk ketika Allah sudah menghargai kita? Kenapa kita harus pede dengan uang? Kenapa kita pede dengan kekuasaan dan sebagainya? Ketika sebenarnya pemilik matahari itu, pemilik planet Mars itu, pemilik semesta raya ini, dia sudah hargai kita dengan semua kesolehan kita. Apa butuh yang lain? Kira-kira begitu.
Makanya dahsyat ini. Inilah kekuatan yang kata Nabi, kalau ditimbang dunia dan kalimatut tauhid la ilaha illallah, maka akan lebih berat timbangan kalimat tauhid ketimbang dunia. Saya pikir ya memang iyalah. Kenapa? Orang yang sudah memiliki kesadaran bertauhid dan dia memahami bahwa dia hanya punya Tuhan Allah, maka sama dia dunia itu kecil. Dia punya jabatan tinggi dicopot, enggak masalah. Karena persoalannya hargaku di mata Allah bukan karena jabatanku, tapi karyaku. Dan bagi Allah, karya yang dia hargai itu tidak harus ketika aku berada di sebuah posisi, tapi di mana saja aku harus bisa menjadi orang yang berkarya di mata dia. Ini kan kekuatan dahsyat ini, Pak. Makanya saya cenderung melihat ketika sudah begini cara berpikirnya, seorang mukmin dia akan mengedepankan kepentingan saudaranya sampai pada wilayah ekonomi sekalipun. Sekarang sudah ada teriakan, jangan lagi belanja di tempat-tempat yang gak benar ya. Gak benar itu yang uangnya muter-muter sama orang itu. Masak saudara kita, ya enaklah dia bisa laris, itulah penyakitmu itu. Jadi kau tidak mau dia laris, kau lebih mau kafir itu laris, dan itu akan lebih membesarkan usaha dia. Kira-kira begitu. Kan kenapa rupanya kalau ada saudara kita yang kemudian dia punya kemampuan ekonomi bagus, gara-gara kalau dia dagang misalnya, kita belanja sama dia, kan muncul satu orang mukmin. Kita enggak usah bicara pribumi. Satu orang mukmin yang punya kemampuan ekonomi tinggi dan kontribusinya juga kepada agama Allah, bukan yang lain. Sekarang kalau orang jual ayam penyet, maaf itu ayam Kentucky, nah terpaksa pula pakai nama Kentucky pula. Kalau dia buat staling di pinggir jalan, manalah mungkin bapak mau senggol itu. Kenapa? Karena Kentucky tidak sedang bicara jualan ayam saja, dia juga jual suasana. Sama seperti saya sama teman saya ada pengusaha, entah berapa kartu kredit dia pegang. Saya bilang, inilah masyarakat modern. Kalian tuh diajak belanja, apa namanya, duit ada, tapi kalian gak keren kalau belanja pakai duit, cash. Kalian harus pakai kartu utang. Itu rasanya bangga kali kalau ngeluarin kartu utang dari kantong, setelannya. Padahal, belanja utang aja kok setel. Tapi dunia membentuk seperti itu. Kapitalisme modern memaksa kita untuk hidup dalam dunia seperti itu. Coba bayangin, mereka buat promo demi promo terus menerus, supaya apa? Supaya kita utang. Kalau kita utang, bunga utang tetap atau apapun berjalan. Nah itu, walaupun saya nggak ngerti-ngerti amat sih, ya, tapi itu contoh kecil saja itu. Ya, banyak lagi yang lain. Kita sudah terjebak pada frame, alah kalau mukmin jadi pemimpin sudah banyak Pak, yang ustadz juga udah, korupsi juga. Kalau mau kita bilang inilah penyakit Indonesia, korupsi yang hitungannya T, kita gak tahu itu kafir semua kalau bicara agama. Ini sekarang korupsi 100 juta pun bukan korupsi, udah dituding korupsi. Bapak tahu kenapa? Karena ada karakter assassination. Bahkan mohon maaf, saya tidak begitu kagum, bahkan tidak ada kekaguman saya dengan KPK lagi hari ini. Ya, karena sepertinya mereka tidak mengerjakan yang aulawiyat bagi negeri ini. Atau mungkin karena sudah terlalu banyak, butuh KPK yang jauh lebih kuat. Ya, nah itu yang harus kita paham. Kan kita sedih ketika ada seorang tokoh, terlepas dari dia tokoh muslim tapi dia agama Islam, itu blow up-nya luar biasa itu. Perampok negeri ini itu orang apa? Gitu. Kalau kita mau bicara sistem yang memang sudah rusak, ini rusak ini. Ya ini semuanya rusak. Ini kalau memang mau serius, itu semuanya ketangkap itu. Kasus gubernur Sumatera Utara, kalau memang objektif, itu semua itu akan ada orang yang secara berjamaah masuk. Ya kalau memang hukum mau ditegakkan, tapi kan kita sudah lihat dari faktor dari kasus Ahok ini saja pun kita melihat kualitas penegakan hukum. Kok jadi lambat pasal yang sama diterapkan pada orang yang berbeda, kenapa pelaksanaannya jadi berbeda? Negeri ini sudah menghadirkan fakta ada nenek-nenek yang nangis mengguling-guling, dia cuma kena ambil beberapa batang kayu, lantas kemudian dia disidangkan di pengadilan, atau mengambil beberapa coklat, lantas kemudian dia disidangkan, dan padahal itu untuk perutnya, untuk makannya.
Tapi begitu berwibawanya keadilan bicara di situ. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Maka saya bilang, anak ini anasirut taghyir. Ini adalah unsur-unsur yang akan memberikan negeri ini perubahan. Kalau saya tanya orang, Ustaz sepakat Pak Jokowi lengser? Tidak. Saya lebih sepakat perubahan negeri ini dia yang pimpin ke arah yang lebih baik. Mudah-mudahan Allah berikan petunjuk sama dia, pada menteri-menterinya, pada Kapolri, pada Panglima TNI, agar kita bisa dibawa ke arah yang lebih baik terus, bukan ke arah yang lebih buruk seperti yang sedang terjadi sekarang. Kita enggak ngerti ya. Kalau baca Bisnis Indonesia kemarin, bagaimana presiden memberikan pembenaran hak milik bagi WNA di republik ini, pasti kita bakal ke pinggir lagi terus. Karena rakyat republik ini enggak punya uang. Ya. Berapa banyak kawasan-kawasan di Medan yang sudah kehilangan muslimnya di situ? Kenapa? Dia enggak bisa bertahan di situ. Orang terus mengasih tahu, ini harganya udah sekian, saya beli. Akhirnya dia pening. Akhirnya pertama dia bukan sekedar tidak bisa bertahan, tapi memang dia tidak punya kawan di situ. Saya ada khutbah di satu masjid yang mayoritas penduduknya sudah tidak muslim lagi di Medan itu. Rapat penduduknya, rumahnya kawasan bisa dibilang cukup elit, tapi tidak ada. Sangat sedikit. Saya tanya, berapa kakak kalian muslim sini? Tinggal 8 kakak. Masjid ini adalah warisan sejarah mereka, orang tua mereka. Dulu kampung itu kampung muslim. Sekarang sudah tidak lagi. Saya sedang bicara akidah, saya tidak sedang bicara politik. Nabi sampai pada tingkat ketika bicara akidah, janggut saja Pak, Nabi suruh panjangin. Aku enggak suka, pokoknya aku enggak suka kalian mirip sama orang itu. Kira-kira begitulah pesannya. Pokoknya kalau orang itu pakai peci, kalian enggak usah pakai peci. Kalau orang itu panjangkan kumis, potong kumis kalian. Jadi sampai penampilan fisik pun Nabi tidak mau sama. Sampai keluar kalimat, "Man tasyabbaha biqaum fa huwa minhum." Siapa yang coba-coba menyamakan diri dengan satu kaum, udah dia ikut sama orang itu. Ya. Jadi begitu kerasnya bahasa ini. Kenapa? Karena memang kita baru mengerti nanti rahasia kekuatan dari Islam ini ketika kita stay di semua sistem Islam. Sekarang kan kita belum bisa. Nah, coba secara pribadi saja hidupkan dalam diri kita. Masya Allah. Kemudian apa konsekuensi? Makanya dia la ilaha, inilah yang disebut dengan barah. Pokoknya semua aku putus hubungan. Apa yang dimaksud dengan barak di sini? Ada beberapa muatan atau makna barak. Ya. Yang pertama, al-kufru. Barak itu artinya kufur. Al-kufur itu artinya menolak. Kita punya resistensi. Kalau sudah sistem kafir, tolak. Kalau sudah kafir, tolak. Walaupun resistensi yang saya maksud ini Pak, jangan bayangin ketemu kafir tolak. Saya kemarin ada ceramah di Binjai, saya tanya, mau jadi apa nak? Dia bilang, jadi mujahidin. Apa kerja mujahidin? Bunuhin orang kafir. Mak saya bilang langsung, tolong betulin ini cara berpikirnya ini. Masa kerja mujahidin bunuhin orang kafir? Ini bahaya kalau dia sudah punya pikiran itu, nanti sampai besar asal kafir dia bunuh nanti. Itu salah. Yang dimaksud di sini adalah ketegasan kita itu di coupling akidah, sementara muamalah maliyah atau apapun itu baru ada catatan-catatan persyaratan yang harus diikut. Kalau akidah tidak boleh, masjid ini tidak boleh ada orang menyanyi lagu apapun. Itu yang harus digaris bawahin itu. Pak Ustaz, tapi kan nyanyi agama. Agama yang kayak mana yang kau nyanyikan? Pakai bahasa Arab sekalipun tidak boleh. Kenapa? Yang bilang tidak boleh itu Nabi, bukan saya. Masjid ini hanya tempat sholat, tempat zikir, dan tempat baca Quran. Sekali waktu boleh gunakan sebagai. Tapi Kak, kenapa? Olahraga boleh enggak? Boleh. Silakan sediakan semua sarana olahraga yang mungkin, tapi terjaga secara syariat. Tapi kenapa nyanyi enggak boleh? Karena nyanyi itu pola ibadahnya orang kafir. Begitu dia. Musyawarah boleh enggak di masjid? Boleh, siapa yang larang? Tapi kenapa nyanyi? Padahal nyanyinya lagu-lagu rohani, Ustaz. Ini lagunya sedih sekali, bahkan membangkitkan iman. Enggak boleh kalau mau nyanyi di luar sana. Kenapa? Karena kalau sekedar ingin membangkitkan iman, Islam caranya bukan itu, bukan pakai nyanyi. Gitu.
Walaupun ini bukan kawasan nyanyi dilarang atau tidak, ini kawasan di masjid. Kita bukan cerita nyanyinya, tapi di masjid apa yang harus dilakukan. Jadi kita kufur. Jadi makna bara yang pertama adalah al-kufru. Al-kufru itu artinya apa? Menolak. Jadi kenapa orang kafir itu dibilang kafir? Karena dia nolak. Kalau nolak itu apa dia enggak tahu? Tahu. Saya ada kemarin ceramah di kampus USU, pesertanya mahasiswa Muslim Kristen. Saya bilang apa? Saya katakan saya ngerti banyak, tidak. Saya pernah kuliah dan belajar tentang Kristen. Bagi kalian, Trinitas itu wilayahnya akidah. Ketika sudah berhenti di wilayah akidah, itu bila kaifah, enggak perlu ditanya bagaimananya. Kalau bahasanya dogma atau doktrin. Terlepas dari kalau kita lihat dari view kita, akidahnya masih bisa di... Jadi akidah itu paku. Biasanya kalau paku kan enggak nampak, kalau sudah dia enggak nampak. Tujuan apa? Menguatkan bangunan supaya bisa tegak. Tiang-tiang panjang ini, tiang ini, pilar-pilar ini berdiri di atas akidah. Pondamen, pondasi. Dan mana pondasinya? Enggak nampak. Artinya sesuatu yang tidak perlu dibahas lagi. Kalau sudah itu wilayah akidah, udah ikut saja. Begitulah mereka. Yesus anak Tuhan. Selesai. Walaupun kita bilang, cimananya kalian? Masa pun Tuhan punya anak? Itu urusan, itu beda sama kita. Karena sama kita masih debatable, sama mereka tidak boleh. Jangan tanya. Pokoknya ini keyakinan. Titik. Nah, maksudnya akidah itu berada di wilayah keyakinan. Jadi kalau masih bisa dipertengkarkan, itu bukan akidah itu. Bagi kita akidah bahwa Al-Quran itu adalah kalamullah, itu akidah sama kita. Dan bagi kita tidak layak ada orang yang menistakan Al-Quran. Dan sejarah sudah membuktikan bagaimana nasib penista. Tinggal tunggu aja itu Ahok, kalau dia tidak bertobat atau dia tidak dapat hidayah, kita tunggu saja. Dia nista dunia dan nista akhirat itu. Ya. Bahkan lihatlah bagaimana orang-orang Allah, saya mohon maaf, saya merasakan sekali adanya peran Allah dalam semua event ini. Saya merasakan sekali. Makanya saya bilang, Bapak enggak usah tunggu komando siapapun. Rasakan kalau getaran kemarahan itu juga ada di dada Bapak, itu tanda Bapak bagian dari orang beriman insyaallah. Kalau saya enggak ada getaran, ah itu masalahmu. Kita harus cek itu. Itu saya pikir sudah kronis masalahnya. Itu harus segera diobatin. Ya, jadi karena itu dia, karena ini getarannya langsung. Bagaimana orang-orang yang satu demi satu, perhatikan coba. Kalau Bapak, kita mau jujur, coba perhatikan media dan kemudian bagaimana orang Allah mematahkan argumentasi demi argumentasi yang mencoba melindungi si Ahok itu. Coba perhatikan. Walaupun dengan cara menitipkan pada Sianu, memunculkan Sianu, memanggil pulang Sianu. Ya. Itu cara Allah itu. Makanya, tapi memang kata kuncinya satu. Nanti silakan buka surat Al-Anfal ayat 46, 45 sampai 49. Nah, itu rahasianya. Kalau mau menang di situ ada rahasianya. Jadi jangan cari sumber yang lain. Ya. Kemudian apalagi yang dimaksud dengan barok? Ini enggak selesai memang. Barok yang kedua, pertama di Al-Kufr, yang kedua Al-Adawah. Ada rasa, sikap, tampilan, mental bahwa kita memusuhi segala yang menolak atau segala Tuhan selain Allah. Kita enggak ikut. Ashabul Ukhdud yang diceritakan dalam surat Masya Allah. Ada yang ingat surat An-Najm atau surat apa itu? Saya khilaf, afwan. Ashabul Ukhdud, mereka-mereka yang dimasukkan ke dalam api, wama naqamu illa, tidaklah mereka diperlakukan seperti itu kecuali mereka mengatakan Tuhan mereka Allah, sehingga dibakar dalam api. Ya, itu konsekuensi yang mereka rasakan. Jadi bagi kita Tuhan selain Allah itu musuh. Kalau musuh, enggak ada orang berkawan sama musuh. Kalau dia masih berkawan itu bukan musuh itu. Ya, al-mufasalah. Mufasalah itu artinya apa? Memisahkan diri dari mereka.
Nabi sempat pakai sampai pasar pun Nabi sempat, walaupun akhirnya tidak lagi dilanjutkan karena kuatnya pasar Yahudi, itu sempat buat pasar sendiri. Untuk pokoknya kita jangan, ya bahasa kalau di sekarang, jangan belanja ke mereka. Ya kalau bahasa kembali tadi saya, banyak minimarket yang saya perhatikan, siapa yang punya? Jadi kalau ada istilah rasmani tanggal 25, itu kalau sempat dijalanin, kolaps negaranya. Karena ingat 98, Soeharto itu tidak bisa tumbang dengan berbagai cara kecuali fundamental ekonominya digerogotin. Tapi kita nggak ada cerita rasmani sebenarnya. Saya juga nggak ngerti. Tapi kalau memang itu jalan, itu dahsyat akibatnya. Kalau cuma 100-200 ribu narik dari bank kan nggak, memang ya nggak duitnya itu. Ini kalau yang punya dana-dana besar itu narik Muslim. Cuma sekarang itu hanya bisa dilakukan kalau kita sudah memang punya keyakinan cukup. Ini bentuk mufassalah. Oke, tarik. Jangan lagi pakai. Nah, ini barok dia. Kalau dunia mengatakan para ulama boikot itu produk, itu maksudnya apa? Karena memang kita konsumen. Mereka jualannya sama kita. Kalau kita enggak beli, ingat India. Apa yang dilakukan Gandhi? Apa yang dia serukan? Jangan belanja produk Inggris. Kalau mau baju, beli baju pribumi. Dijalankan, ditaati. Tahu apa yang terjadi? Inggris panik, kolaps, industrinya tumbang di India semua. Dan Gandhi membuat contoh pada dirinya. Dia menenun sendiri bajunya, dia memakai. Walaupun Gandhi ini sebenarnya orangnya fanatik Hindunya. Kesannya toleran, tapi dia sangat fanatik. Terlepas dari itu semua, bagaimana dia mufassalah istilahnya terhadap Inggris, Inggris tumbang. Dan kita juga harus ngerti sejarah. Aceh contohnya. Aceh itu adalah negeri yang perjuangan kemerdekaan itu para ulama di depan. Nah cuma sejarah Aceh itu kan dibanyak dipangkas Pak. Jadi anak-anak sekarang tidak tahu. Misalnya Daud Bur'eh, dia pada posisi apa? Orang cuma tahu namanya, selesai. Siapa dia, kenapa dia, bagaimana dia, apa perjuangannya. Cuknya Adin, coba seberapa tahu rakyat? Gak usah dulu orang lain, anak Aceh sekarang yang masih muda-muda, tahu gak mereka bagaimana itu? Jadi sejarah kita sengaja ditulis dengan cara tidak jujur. Banyak kali sejarah tidak jujur ditulis di negeri ini. Ya. Dan itu alhamdulillah sedang ditulis ulang oleh beberapa historian kita. Karena bahwa sebenarnya yang paling ditakutin oleh Belanda ketika kita bergerak merdeka itu adalah para ulama. Mohon maaf ini. Makanya ada satu organisasi yang dikondisikannya terus menerus supaya hanya bicara ritual-ritual permukaan, tidak lagi bicara ruh. Maka diramaikan oleh mereka perayaan demi perayaan, bukan pembinaan. Coba Sudirman, seberapa tahu anak republik ini? Kenapa ada orang usianya masih 20-an tahun, dia adalah panglima ABRI pertama, tapi punya akidah yang sedahsyat itu? Enggak dapat sama kita siapa gurunya, bagaimana dia belajar dulu, enggak dapat. Bahkan profil panglima besar Indonesia cuma punya 2 panglima besar, satu Sudirman, satu Pak Harto. Tapi yang betul-betul dari karya besar yang kita temukan, di samping Pak Harto juga semoga Allah memberi keampunan baginya, Sudirman itu profil yang layak menjadi profilnya para TNI kita sekarang. Tapi nah itu yang kita harus Masya Allah ya. Ini mufassalah. Jadi artinya kita harus kalkulasi, kita punya data harusnya. Saya mohon maaf lah, ini aja dulu insya Allah. Nanti nengok Bapak serius sekali, kayaknya enggak siap ini nanti. Nah, insya Allah nanti kita doakan, kita saya tidak masih punya waktu berkah untuk kita semua. Kita ketemu dan ini masih akan kita lanjutkan. Nanti ada al-budu, at-ta'a, an-nusrah, al-qarb, al-qurb ya, dan mahabbah. Ini untuk la ilaha illallah saja, belum Muhammadur Rasulullah. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.